Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Koko Chi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Ellie Iskandar sejuk hati dan bersyukur dengan suami baru Farali. Ini yang terjadi. Pengacara Ellie Iskandar mengakui tenang setelah melihat wajah suami baru bekas isterinya Farali serta mempercayai Fuad akan menjadi seorang figura bapa yang baik. Farah yang baru sahaja mendirikan rumah tangga bersama Fuad mengadakan majlis resepsi yang turut dihadiri oleh Ellie dan isterinya baru-baru ini. Menerusi temubual bersama media Mingguan Wanita, Ellie meluahkan rasa bahagia terhadap perkahwinan Farah yang telah menjadi ibu tunggal selama 7 tahun. Jelas Ellie, dia kini boleh menarik nafas lega setelah anaknya bernama bersama Farah iaitu Maryam Isabel akhirnya dapat menikmati satu keluarga lengkap. Macam Farah kata tadi, sekarang kami pun dah seri, dia pun dah berkahwin. Alhamdulillah, saya bersyukur dan gembira. Semoga anak kami Maryam dapat rasa institusi yang lengkap di rumah. Saya tengok wajah Fuad sejuk hati, saya rasa dia boleh jadi ayah yang baik. Kami pun ada pendirian masing-masing, tapi yang penting bagaimana anak akan mengharungi semua ini. Walaupun ada perbezaan pandangan atau pendirian, kami kena cari satu jalan tengah untuk merasai institusi keluarga itu walaupun berjauhan. Memang kalau soal anak, kami akan bertoleransi dan bertimbang rasa. Alhamdulillah setakat ini begitulah, ujarnya. Sekadar info, Ellie dan Farah berkahwin pada 20 Januari 2012 namun berpisah 4 tahun kemudian. Hasil perkongsian hidup mereka digunakan anak perempuan Maryam 9 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.